Jam 5 pagi. Mulai kencang. Oke. Akhirnya jam 5 pagi, dingin, bro. Pondok Cikunir Indah. Jam 5 pagi. Kok masih cetek sih? Orang-orang sudah pada standby di depan gang, ngecek ketinggian kali ini pasti. Mobil belum didongkrak? Belum, Pak. Mau didongkrak? Enggak, belum juga tadi udah. Nanti kalau patokannya tanggul itu, Pak. Oh, belum lewat ya? Belum. Waktu itu udah lewat ya? Udah. Kalau anginnya udah rata, kita mau didongkrak. Tapi udah yang lain-lain juga pasti ngalamin hal serupa. Depan dulu ya, Om ya. Kalinya mulai rata, bro. Nih batasnya nih, tanggul ini nih. Ini sebetulnya sebelah sini ini biasa buat parkir mobil tuh, kayak mobil itu tuh. Nah itu tengahnya itu kali. Kalau yang kemarin tahun baru udah sampai lewat. Turunan itu, Bin. Belajar dari pengalaman ada jejak ular. Ya, hati-hati nih. Itu apa tuh? Wah, mobil-mobil udah pada di tengah-tengah tuh. Terus tadi kita pakai motor, Vin. Hah? Terus pakai motor. Udah nggak bisa ya? Hih.
Ini pohonnya kok gede sih. Waktu banjir tahun baru udah lebih dalam, udah masuk rumah. Ini tali dikit lagi nih. Kenapa? Baru di dalam kan? Iya lah, kan ini udah nggak kelihatan. Iya. Ah, turunan. Pak. Waduh, nggak tahu Pak, dari Raja Wali. Sejoli 2 aja tuh. Belum. Ini sudah ya, Pak? Sini sudah? Gue mau ngecek depan dulu. Hati-hati ya, Om. Ini airnya menjijikan. Ini masih cetek nih. Kameranya gua tutupin pakai plastik. Nggak tahu deh, nggak gua style fokus-fokusannya juga. Mas, ke depan ngecek, termasuk lagi. Oh iya.
banget aja nih. Kok itu orang bisa segitu ya, Vin? Hah? Itu orang kok bisa udah sepinggang ya? Karena dipendek kali ya? Kasihan juga. Emang dalam pin sini pin. Sini depan kusunir. Selutut. Selutut gue yang tingginya 183. Bahaya, bahaya. Depan MF. Banjir lagi. Wah, udah segitu. Sudah tinggi depan toko. Penampakan dari dalam warteg di perumahan Pondok Cikuner Indah sudah dalam. Sumber kiri itu galaksi ya, Mas? Sumber kiri. Kenapa? Bubur, bubur buka jam berapa sih, Din? Ya, cek lagi pas bubur. Mau cek nggak? Nggak. Belum buka, males. Balik, Din. Bersihin toko lagi. Udah lah, gimana lagi. Oh, ini mulai dalam nih. Mulai dalam ya. Gitu. Wah! Gue belum nutup kepala. Apa Midi? Mulai bersiap masuk lagi dia. Hujannya, masalahnya tetap deres ya.
ada lampu, gua nggak berani. Hijau-hijau. Ini nih pembangunan tol yang menurut gue salah satu penyebab Cikunir menjadi banjir. Karena Cikunir tuh bukan komplek banjir. Tuh, jadi begini. Waktu banjir tahun baru kemarin, ini longsor nih, baru dibetulin, bahkan dalam proses. Sekarang banjir lagi, motor-motor pada berteduh. Ini nih, gimana ceritanya bikin jalan, terus pembuangan airnya macam gini, ngalir ke bawah yang ada perumahan. Ntar ya, kalau udah agak siang bisa kelihatan, kali ini gelap banget tuh. Ini nggak masuk akal banget tuh. Tuh lihat, gimana ceritanya ada jalan tol, pembuangan airnya macam begini. Macam cuma dibuat lubang mengalir deras ke bawah, yang di bawahnya ada perumahan. Pin, tapi kalau dari aturan membuat jalan memang harusnya pembuangan cukup begini atau gimana sih, Vin? Harusnya bikin saluran, nggak boleh buang. Salurannya tuh bentuknya kayak pipa gitu harusnya. Terus ya, langsung kayak got gitu aja tapi gede. Kalau ini kan cuma seakan dibuat lubang terus dibiarkan alirnya. Terserah lo mau ngalir lewat mana gitu kan. Tuh. Gila nih, tol jor atasnya. Dan ini udah berlangsung terus-terusan, dan kemarin puncaknya banjir tahun baru. Ya nggak ada perubahan apa-apa. Malah sekarang jalanan di situ ditutup buat pembangunan jalan LRT. Nyusahin banget. Ini bawah kolong tol Jor. Mumpung nasi uduknya belum ini. Belum naik bergini. Tuh lihat, airnya mengalir macam begini. Pembangunan yang cuma yang penting jadi, dalam prosesnya nggak memperhatikan. Bahkan kalau jornya sih nggak dihitung pembangunan ya. Ini pembangunannya pembangunan exit tol Cikunir. Jornya sudah jadi, tapi kan berarti cuma mikirin yang penting tolnya jadi. Efek yang ditimbulkan dari pembangunan jalannya. Oh, ini baru terang. Nah, ini exit tol Cikunir yang lagi dibangun. Tuh, mobil-mobil pada nggak bisa lewat.
kebingungan berangkat kantor. Salah. Ini pembangunan LRT-nya. Udah bikin banjir, jornya malah nutup jalan lagi buat pembangunan yang lain. Dan warga nggak dikasih kesempatan berembuk atau menolak atau gimana. Pokoknya suruh lewat jalan alternatif aja. Pas banget masih banjir. Hah? Pastilah diturun melihat. Ya. Sambil nunggu si bubur. Mau ngapain? Gak bisa. Gak bisa belok. Gak mungkin bisa belok, Pak. Gak bisa. Gak mungkin bisa. Masalahnya dia gak bisa lewat jalan raya Cikunir, Vin. Itu ditutup, itu truknya jadi mau gak mau harus balik lagi. Ya itu. Yang Galaksi kan dia misalkan mau ke arah tol nih, mungkin mau ke arah Jatibening, mau belok kiri lewat Cikunir. Banjir. Aksesnya ditutup, ya ini mau gak mau dia harus putar arah. Itu ditutup. Ya makanya. Makanya aksesnya habis. Gila, kameramen pegel banget. Kameramen, kameranya gede banget. Dia pegel banget, gue cuma megang gitu aja pegel banget. Aman. Mas Naga nih. Mas Naga ditutup. Jalan Raya Cikunir ditutup karena pembangunan LRT, Cikunirnya banjir. Orang udah nggak bisa nih aksesnya. Banjir, akses satu-satunya balik lagi ke Jati Asih, semua orang terhenti.
gokil. Nih lihat, orang nggak bisa lurus karena ditutup, nyusahin. Sementara pembangunan ini juga nggak sempurna dan udah bertahun-tahun. Motor-motor pada kebingungan. Banjir, orang-orang jadi nggak bisa lewat tuh, kayak gitu tuh. Jalan mana? Foto. Negara maju kayak begini pembuangan air dari tolnya sembarangan ke arah perumahan. Coba kayak begini, orang-orang nggak berani lewat. Mau nggak mau pulang kali, kalau nggak mau nggak apa-apa, gue servis motor mending potong gaji gitu. Oh ini Vin yang harus kita perlihatkan. Vin, ini nih perumahan Pondok Cikunir Indah waktu tahun baru kemarin banjir, sebelum-sebelumnya nggak pernah banjir. Ini nih longsor, pembangunan jornya ini lagi dibetulin, lagi proses perbaikan pasca banjir tahun baru kemarin. Sekarang banjir lagi. Ya gimana nggak banjir? Hah? Lewat sini? Ular, takut ular nggak lu? Depan aja udah. Hah? Depan aja takut ular gua. Tuh orang-orang mau berangkat kerja. Turbo, boom.
menginspirasi motor-motor lain, Vin. Hati-hati, Vin. Itu dia karena dia berhasil, motor lain pasti langsung mencoba. Alfa Midi. Pin, ada sofa hanyut. Nih atas jornya nih, jalanan jornya nih. Bawahnya kayak gitu pembuangannya, gimana bawahnya nggak begini? Lumayan itu Pak, sofa itu Pak. Tempat duduk lumayan. Bisa buat duduk. David. Ban dulu naik. Depan nih, yeah. Satu ganjel, turunin, tinggal lagi kiri, kalau yang datang langsung di gardan, langsung. Wow, gokil. Manfaatkan lu. Ganti. Makasih banyak, makasih banyak. Tau, Bin. Plastik. Menurut dalam? Enggak. Bukan berani, udah nggak. Ini kan yang punya mobil modifan sini kan? Itu ya, kayak itu ya. Berarti dongkraknya harus masuk ke dalam dong kalau dia. Oh. Ini yang paling nggak enaknya nih medan. Ih, geli banget sumpah. Karung ya? Oh. Ini lebih enak kalau tol, cuma di dalam. Parkir darurat. Baru buka berapa hari? Buka tanggal 22. Sekarang langsung banjir. Tapi ini udah sih airnya dari tadi segini-segini aja. Ya perbandingannya kan masih 12 jam sendiri kan, Vin? Apanya? Hujan ya, kan waktu itu kan dari jam kita mau siap-siap tahun baru jam 7, jam 9 gitu udah banjir kan? Oh ya, pas pulang dari mahkota ya? Iya. Hujan ya? Jadi perbandingan hujannya udah 3 jam lebih lambat. Tapi kan yang kemarin pas tahun baru, jam segini udah berhenti, Mas. Iya kan? Kita jalan udah nggak hujan ya? Udah nggak, gerimis-gerimis doang, tadi kan masih deres. Ini masih tergolong lumayan. Iya nih, tanggulnya masih. Masih kelihatan kan? Ada efek-efek, apa namanya, saluran-saluran juga udah agak dibersihin juga. Iya, jadi lebih cepet-cepet juga alirannya. Si Anggi udah bayangin bubur nih. Udah bayangin kita pulang dengan membawa buah karya.
Aduh, males ininya nih. Iya, tapi kan musim hujan kayak ini udah akhir nih. Iya. Ya, harusnya kemarin kita masih ini ya. Nggak sih, kalau sampai ini banjir gini lagi berarti emang ada yang salah dengan pemerintah sih. Tapi kan cap gome udah lewat. Harusnya sampai cap gome ya. Iya. Yang daun-daun tajam-tajam panjang gini nih yang mengerikan kalau ini nih kaktus-kaktus kalau hanyut ya? Iya, udah takut kitanya. Di atas ada kan di balkon depan. Oh iya, iya. Mau bawa batu nggak? Bawa batu. Masuk dari jam 5 tadi udah masuk. Kenapa? Enggak. Jalan depan tuh kayaknya lebih cekung deh. Parah, dari waktu tahun baru aja parah. Kalau beli sekarang juga gratis. Waktu itu gue gitu soalnya waktu tahun baru itu. Mesin kasirnya kan gak nyala. Masalahnya jalanan Galaksi itu kan tutup yang pinggir tol itu, jadi orang-orang nggak bisa, Mas Naga juga udah di portal. Jadi orang-orang balik lagi ke arah Komsen itu, udah nggak bisa lewat semua. Nggak, mati di depan. Hah, mati. Sama Uci kan ya? Mati di depan, persis di ini, Mandiri. Tadi gue lihat soalnya, lewat. Iya, Garuda itu kenapa ya? Garuda itu lebih... Cekung. Cor-coran terus turun biasa. Parah kalau di depan, parah di depan. Hah? Kagak lu kalau mau ngerasain di depan, cekung. Masuk gua.